Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Gregory Slayton, pendiri dari Family First International. Profesor Gregory Slayton adalah pendiri dari Family First International yang menulis buku judulnya Better Dad. Nah, dalam bukunya maka disarankan untuk menjadi ayah yang lebih baik, maka belajarlah untuk punya hati yang melayani. Si ayah boleh menjadi raja, raja bisnis, raja distributor, raja kelontong, raja apapun juga namanya gitu ya. Tapi begitu di rumah, maka dia harus punya hati yang melayani. Di kantor mungkin dia pemimpin yang hebat, yang bisa memerintah ribuan buruh dengan keras gitu ya. Nah, kerasnya jangan dibawa pulang ke rumah. Anaknya bisa patah hati, ngamuk, minggat, kabur dari rumah, atau dia kecewa dengan ayahnya. Nah, karena itu hati hamba atau hati yang melayani adalah sikap di mana seorang ayah harus punya kesediaan untuk menolong, ya, nolong istrinya, nolong anaknya, karena namanya anak pasti gak bisa ini, gak bisa itu, butuh ini, butuh itu. Nah, jangan marah waktu dimintain tolong. Mungkin kita gak bisa menolong, tapi kita misalnya, okay, papa atur ya, kamu akan diantar oleh sopir, kamu butuh jam berapa? Wah, kalau bisa gak, 30 menit lagi. Jadi kita kesediaannya emang mau nolong gitu ya, walaupun gak bisa terjun sendiri, tapi kita mau mengatur sopir, mobil, anak buah untuk menolong anak. Lebih baik lagi kalau bisa terjun langsung, tapi seandainya tidak merasa direpoti ketika diminta bantuan oleh anak. Bagaimana kita bisa memiliki hati hamba, pemimpin yang melayani? Maka milikilah kesediaan untuk menolong. Kalau enggak punya kesediaan untuk menolong, ya nanti ketika anak minta tolong, pasangan minta tolong, merasa disuruh-suruh gitu ya. Padahal memang disuruh-suruh, tapi bagaimana kita itu enggak merasa disuruh-suruh kalau punya kesediaan untuk menolong. Kenapa kita perlu punya hati ini? Karena menurut penelitian, anak itu kecewa dengan ayah yang ngebosi. Memang bos, tapi jangan ngebosi. Arogan, sombong. Nah, itu menimbulkan kekecewaan pada hati anak. Menjadi seorang ayah yang memiliki hati hamba. Tapi kita perlu belajar bagaimana memiliki hati hamba itu dan bahagia gitu ya, bukan terpaksa lalu menderita. Nah, caranya gimana? Maka nikmati saja. Saya pernah ketemu seorang ibu yang anaknya laki-laki, menjadi suami, punya anak 3, dan ibunya berkata, aduh kasihan anakku itu, istrinya tidak keibuan, istrinya tuh males segala macam. Masuk dia nyebokin, dia yang ganti mak apa ganti popok, kalau anaknya ganti baju mandi, ah gak mau sama mama, maunya sama papa saja, saya kan kasihan sama anak saya, aduh dia sudah ubanan lebih cepat, dia menderita. Oke, saya ketemu anaknya. Dan ketika saya ketemu, memang saya melihat bagaimana si bapak ini betul-betul better dad, ayah terbaik di muka bumi. Dia ngasih makan anaknya, dia suapin, dia gendong anaknya, ngajak bermain waktu mau ganti baju, mau sama papa. Dan dia bukan ayah yang malas dalam arti dia baik sama anak tapi malas bekerja. Enggak, dia seorang direktur marketing, dia hebat dalam bisnis juga. Dan dia melakukan hal itu dengan bahagia. Waktu saya ngobrol, wah saya bahagia, anak saya dekat sama saya, nempel sama saya senang banget. Saya bisa dekat dengan anak saya bangga menjadi seorang laki-laki, saya bangga jadi orang ayah. Wow, berbeda 180% 180 derajat dari apa yang diceritakan oleh ibunya, bahwa dia kasihan dengan anaknya laki-laki yang ngurusi anaknya. Tapi rupanya anaknya bahagia, kenapa? Dia menikmati hal itu. Karena itu Anda harus menikmati peran sebagai seorang ayah, menikmati peran sebagai seorang istri. Dengan demikian, maka pemimpin berhati hamba ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Dan dengan situasi seperti itu, kita bisa menjadi orang tua yang baik, ayah yang baik. Tidak mungkin ayah yang sempurna, tapi ayah yang lebih baik lagi. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kebun Teh Kemuning, tidak jauh dari kota Solo. Salam bahagia, luar biasa.